Maya nih, bisa jelaskan Mak, tuh gimana sih Mak peristiwanya Mak awalnya Mak? Awalnya temennya datang, terus dia nanyain Mbak Ani, ditelepon ya namanya nggak ini, terus dia lapor ke rumah kontrakannya, nah, terus dibuka kaca lakonya sama yang punya rumah, udah bau, nah terus digedor sama pintunya sama ponakan saya. Nah, langsung dipanggilin nggak nyautin, pas dilihat udah lagi di kamar mandi, udah lagi nengkuruk di kamar mandi diahnya. Oh, sesuai keadaannya tanpa busana Mak, apa gimana Mak? Nggak ada, nggak pakai apa-apa. Mak, keseharian ya almarhum di lingkungan dikenal sosok seperti apa sih Pak? Mak, seperti apa sosoknya tuh di lingkungan? Ya baik-baik aja sih. Enggak ini itu, enggak ada orangnya emang jarang-jarang keluar, jarang ngobrol. Kalau udah break kerja karena dia sibuk sama cucian, mungkin ke seminggu sekali breaknya. Orangnya bersosiasi gak Mak? Ya suka ngobrolnya, suka nenangga lah gitu. Cuman dia kan kalau mau pergi ke Jawa bilang gitu, nitip pintu. Kalau dia ke Depok Timur emang gak pernah bilang. Almarhum di kontrakan tinggal sendiri apa berkeluarga Mak? Sendiri. Mak, ini air kentang, biar lebih dia. Aku tak rono, aku tak rono.